Dunia tu je. Senang macam kau. Di situ je. Itu sensitif kau. Ni semua angkat eh? Angkat lah, dia bagi banyak tau. Oh, benda tu. Ni? Dua troli barang kau saja. Kita tutup. Ada lagi barang dalam bilik? Tiga box. Ah, tu je. Tiga. Barang tiga je. Ini tak tahu mak kereta kat ni. Ni lagi. Ini pun ada. Ya Allah. Sekejap aku nak pergi ambil aku punya monopod sekejap. Kan boleh buat video. Apa benda lagi umpan ni? Tengok tu monopod apa. Temelalat dia ke? Itu je bagi aku temelalat tu. Ambil lah dua-dua tu. Apa kau ambil ni? Temelalat ke? Aku bawa ni. Tas yang kau punya. Ah, dekat tang cuma tap je dekat botol. Tu aku punya menopot. Banyak tak lebih tak duit tu? Ada RM4. Allah, tu ayahlah. Aku topak terus ah. Tambah lalat jalan kau. Boleh, nah. Boleh. Nanti topaklah guna e-wallet. So, hari ni kita orang nak pergi rumah je, rumah sewa pula dah. Rumah sewa Cik Su dekat. Kalau sewa kat mana? Cik Su yang ada dekat rumah aku ni lah. Sebab aku kena keluar quarters. So sekarang ni aku duduk quarters. Aku kena keluar quarters dalam tempoh 2 minggu. Sebab aku akan pergi ke Thailand selama 2 tahun. Dekat rumah aku tu, satu bilik tu memang ada barang Cik Su je lah. Sebabkan aku kena pindah, Cik Su kena keluarkan semua barang dia. Bila Cik Su ada rumah sewa kat Kelang. So hari ni lah aku pergi tolong Cik Su lah. Untuk unggah barang. Unggah barang. Gila, ini baru separuh tau. Belum semua lagi tau. Hari tu kita orang dah angkut sikit-sikit lah. Sebab nak kata Cik Su kecil je, Myvi je. So kita orang bawa mana yang muat je lah. Mana yang mampu lah, mana yang muat kereta lah. Apa ni? Aku lupa je street kan. Street je lah. Street-street je, dah ada hijau kan. Cik Su ikut dorong salib. Banyak! Nana cakap. Jumaat aku cuti 24. 25 pun aku nak cuti juga. Tak, 24 tu memang kau cuti ke? 24 tu memang bagi cuti. Lepas tu aku cakap lah aku nak cuti 25. Lepas tu dia kata tak apalah, 25 tu PH yang cuti. Oh, memang cuti lah. Ke kau seorang je cuti? Aku cuti tu lah. Kiranya boleh lah hantar kau kiri ni 2 hari lah. Sini tau, aku plan sebelum aku fly tu, aku nak stay dekat Kelang tu seminggu kot dengan mak. Okey lah kot, yang kan aku cuti dah. Kiranya hari Khamis tu aku dah pergi Kelang. Aku cuti Hana. Tapi itu masa aku dah nak pergi kan.
Betul lah plan macam ni. Mak ayah datang minggu depan. Minggu depan aku kerja lagi. Lepas tu seminggu. Lepas tu seminggu sebelum aku pergi tu, aku nak duduk Kelang. Lepak dengan mak lah sebelum aku pergi. Sampai? Sampai 24 je lah. Kiranya hari Jumaat tu yang esoknya tu, kau balik sini kejap? Tak lah. Mana dah rumah. Rumah kota ni dah kira tak ada dah. Dah kosong dah? Haa. Oh, boleh lah aku semua tu? Haa. Oh, okey. Bagus je. Sewa Cik Su. So biasalah depan ni traffic light 4 simpang. 4 simpang ke simpang 4? Simpang 4. Oh simpang 4. Simpang ni grab tu motor yang tu sendiri. Cini wanted. Kan dia punya beg tu. So simpang 4 ni. Tu simpang 4 ni. Tak sempat. Buat apa dengan simpang 4? Dekat simpang 4 ni ada traffic light. Traffic light dia lama, memang lama lah. Aku tak cakap simpang 4 ni, 4 simpang. Yang hijau lah tu, tapi tak tahu nak berjalan ke dia. Dia ada belok kanan, kiri. Mungkin ada lori kat depan tu. Lepas tu kat depan tu ada simpang. Simpang 4. Okay, kalau dekat depan tu ada orang jual buah, belilah. Mana abang buah? Kami nak makan buah mangga. Mana abang buah? Lalulah kat sini abang buah. Kami nak beli. Abang buah ni bila kita nak cari buah tak ada pula kan. Cuma kalau kita tak cari, lalu pula. Ini sini ada bengkel lah sini. Hijau-hijau. Gerak-gerak-gerak. Trip. Oh, bersilap. Oh, kita buat kereta. Apa tu? Tak tahu. Apa yang berlanggar? Tak tahu apa. Ha.
Okay, so jaga kita. Ah, ni nak shortcut lah ni. Jalan depan sana lah. Nak shortcut sini lah. Kena si minyak. Nak shortcut lah. Shortcut lah ni. Kawan lori kenapa? Aduh. Tak senang. Okay, so kita dah nak sampai rumah sewa Cik Su. Jalan dia kecil je nak ke dalam rumah ni. Seronok eh duduk sini kan. Macam balik kampung. Sejuk je. Yang ni baru dah tak seram. Ambil kunci kan. Okay, kita berhenti kat rumah Kai, Abang Kai. Kita ambil kunci. Ambil kunci je kan. Ambil kunci. Kunci lain. Ini rumah Abang. Dia cantik hari ni. Tepat kesalahan kereta. Tak ada orang lalu. Mana dia lamanya. Kau ni ambil kunci ke menyembang? Ni menyembang nantilah. Ni menyembangnya pun. Mana kamu? Keluarlah. Duh, lama ni dia ni. Apa dia buatnya? Nak jalan ni macam tak nak jalan je. Nak aku papah kau ke jalan laju sikit? Ha, mana ngelenggang pula. Ha, tak. Ha. Kan tak ada tadi. Yang sebenarnya ada. Apa lama kau ni? Berborak ke mengunci? Cari kunci. Aduh. Tak tahulah ni kunci betul ke tak ni. Sebab dia kata. Betul aku. Macam pelik eh. Sebab tak ada kunci ni. Kunci gerai tak ada. Yalah. Kita dah sampai. Ha, yang sebelah ni. Rumah sepupu. So inilah rumah Sebo Cik Su. Rumah saya. Nak jahat. Rumah saya lah. Jom lah. Jom. Eh, dah lah kunci. Buka. Buka lah. So, api sampai. Eh, so kita dah sampai dekat rumah sewa Cik Su. So, inilah dia Abang Kai. Abang Kai. Ambil biar Abang Kai lah. Oh, insur Abang Kai ni. Tapi dia dah berpunya eh. Mana? Tiba-tiba tak boleh lah. Halo boleh kan? Oh salah kunci kan? Alamak. Aduh. Assalamualaikum. Ha, inilah rumah Cik Su. Jatuh? Satu jatuh. Waktu je lebat. Puan akan pun jatuh lah. Sebab ni licin ni. Ha? Kau tak buang ni. Licin. Eh akan jatuh kenduh. Mana? Kenduh. Eh. So aku nak buat house tour. Nak tunjuk kat korang rumah sewa Cik Su ni. Jom. Ini adalah pintu masuk. Ini adalah tingkap. So yang ni sebenarnya dia punya lansir warna hijau. Hijau pekat. Lepas tu Cik Su tukar. Yang hijau daun ni letak dekat ruang tamu. So ini mak punya bunga. Mak memang suka bunga-bunga macam ni. Satu, dua, tiga. Wow. Untuk lansir pun nampak cerah. Ya. Rumah ni ada dua bilik. Okay, mari kita tengok. So, yang tu mak beli dekat kedai RM2. Mak memang suka bunga-bunga. Ha, so, inilah lansirnya. Lansir ni sebenarnya dekat ruang tamu. Lepas tu, Cik Su dia beli lansir baru. So, dia yang daripada ruang tamu, dia bawa ke bilik mak. So, ini bilik mak. Mak ada bunga. Ada bunga. So, ini barang ni tak kemas lagi. Tu Cik Su dia tutup. Jangan bagi habuk masuk. Okay, so kita pergi bilik kedua. Bilik kedua ni ada aircon. Penyewa lama dia memang tinggal. Ini adalah bilik Cik Su. Ini pun katil ni pun nanti dia akan tukar dengan katil single kot. Sepah lagi lah, tak kemas lagi. Ni bunga mak. Ini plannya nak letak TV sini, kan? Bilik rumah ada. Ha, bagilah. Tapi itulah takut cinta tak boleh buka. Kita pergi kat dapur pula. Okay, so ini rak pinggan yang Cik Su beli dekat Shopee kan. Berapa ringgit kau beli ni? RM3. Mana kau beli? Satu berapa dah? Oh, satu lebih lah. Ha, cantik lah. Dia ada di tempat pisau, letak gantung untuk senduk. Lepas tu letak rak apa? Letak mangkuk-mangkuk pinggan lah. So ini kalau pinggan basah boleh lah letak ni. Letak sabun.
So yang ni sinki ni beli wallpaper dekat Shopee, betul kita orang terrapkan dekat sinki ni. So kalau basah pun kita boleh lap dengan kain je. Sama juga dengan dapur gas. So, sementara pakai meja biasa je. Ni lansir tak ada lagi, nanti baru saya lansir. Okay, itu je lah untuk rumah Cik Su ni. Ciao, dia. Jom. Lari. So, Abang Kai dia bawa mangkuk pinggan. So, kita boleh masak Maggi. Basuh, yang ni tak ada, ni dah basuh. Tak payah basuh kot. Jangan. Air sejuk, nak minum. Cirit. Dia punya puing yang dulu orang pakai. Cuba, cirit juga. Okay. Nak meriah. Ada duit tak? Duit sebuah usaha. Berapa? Sebuah usaha. Baru buat apa tu? Nak ikat ni. Kalau tak ikat, bagi gas ni tak boleh. Tu nak bagi ketat dia punya ni eh? Bagi pula. Oh, kalau tak, gas ni keluar lah kan? Ni ada adik. Cim. Di pinggan. Akhirnya Abang Kai. Wah, Mas Kai. Mak nak datang lah ni. Okay lah guys. So... Itu saja untuk video aku kali ni. Aku nak pergi tolong Cik Su. Cik Su dah marah-marah. So, aku nak pergi tolong dia. Jadi, dia cakap aku tak tolong pula kan. So, kalau korang suka video aku ni, jangan lupa like, share and subscribe. Tolong ke? Macam tolong je. Jangan lupa like, share and subscribe Cik YMJ YouTube channel. Cik Su! Okay. Korang nampak tak Cik Su kat belakang tadi? Ah, mana? Aku rasa dia dah selamat ni. Dia tak ada. Dia pergi kat belakang. So, okay. Jangan lupa pula. Okay, so, jumpa lagi next video. Bye. Assalamualaikum. Okay. Ni, Cik Su buat kerja. Dia pun tak buat kerja. Dia arah orang je ni. Dia arah orang. Dah habis dah. Water nak balik dah. Potong. Kenapa lagi potong je? Potong banyak. Apa yang korang buat ni? Oh, lansir biru. Nasi merah. Oh, tu merah apa mata kau? Kenan, cakap like, share and subscribe Cik YMJ YouTube channel. Jangan lupa like, subscribe. Cik YMJ. Itulah kerja dia. Kau itulah dia.